Banyak aktivitas dilakukan, seminar kebudayaan terkait dengan kebudayaan Tiongkok. Seperti yang mulia tadi sampaikan bahwa Islam masuk ke negeri Cina kapan juga. Kemudian dia dari pelabuhan Kanton. Dari kami dari lembaga kami, PPCC ini, Rektor Universitas Xinjiang. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, artinya setiap warga negara harus beragama. Juga ini lah, wei 我们这个十四亿人呢，中国有两亿人，现在中国，我们中教加深，我们提出来的呢是宗教中国化，就是宗教必须和它所在国的人民、社会相融合，它必须要服务国家的建设，必须呢要为人民的福祉和国家的发展要贡献力量，这样呢宗教才有价值有意义。 Jadi di sana juga jelas ya, tiap agama walaupun agamanya sama. Ini salah satu koleksi terbarunya yang tentang bagaimana Islam masuk di Indonesia dalam bahasa Tiongkok.
agama muslim. Betul. Yang ditanya nah. Tadi ada nggak sih mungkin yang Hui dari Tiongkok datang ke Indonesia gitu? Mungkin ada tapi nggak terdata gitu. Karena sih ya kan semua mio cilu po mio tasu cuy po juga. Karena kan terlalu banyak Islam. Ini ini tapi ini dari Cina Fujian. Oh Fujian iya. Guangdong lah. Kita komputernya juga dari mereka. Tiga tiangau ya. Sir, Okay.